anarkis ya terjadi pada tanggal 8 Oktober 2020 kemarin. Ya, awalnya berjalan dengan tertib, tetapi ketika mulai ada penyusupan, ya, ketika ada kelompok anti kemampuan yang bermain untuk mengunggangi kejadian tersebut, kemudian terjadilah dari aksi damai, kemudian terjadi pelemparan, terjadi pengerusakan, terjadi pembakaran beberapa fasilitas umum. Ini gimana nanti urusan seperti ini, anggota atau yang masyarakat yang terlibat?